Alat sulit mengecil dan tahap IQ merosot antara alasan enggan pakai pelitup muka. Alat sulit mengecil, itulah antara sebab mengapa seorang lelaki di South Derbyshire, England, enggan memakai pelitup muka. Ada-ada saja alasan lelaki ini. Kalau memang dah kecil, janganlah salahkan pelitup muka. Selain enggan memakai pelitup muka, lelaki itu juga memberi amaran kepada pelanggan lain agar melakukan perkara sama jika tidak mahu kejadian serupa berlaku pada alat sulit mereka. Memang melampau, kan? Pihak berkuasa turut melaporkan bahawa sejak pemakaian pelitup muka diwajibkan, polis menerima banyak aduan berhubung keengganan penduduk mematuhi peraturan itu dan memberikan pelbagai alasan yang pelik dan aneh. Selain alat sulit mengecil, memakai pelitup muka juga akan menyebabkan tahap IQ atau kecerdasan otak seseorang akan menurun. Alasan ini memang langsung tidak masuk akal. Sikap tidak bertanggungjawab ini amat menyedihkan dan menyusahkan banyak pihak. Pelitup muka masih wajib walaupun anda sudah melengkapkan 2 dos vaksin kerana masih ada orang yang belum selesai proses vaksinasi mereka. Demikian menurut jurucakap polis West Mercia. Jurucakap itu menambah, semua penduduk diminta menghormati pekerja sektor peruncitan dan perhotelan jika mereka meminta pengunjung memakai pelitup muka kecuali mempunyai alasan munasabah. Sekiranya anda tidak mematuhi peraturan atau bermasalah dengan staf, pemilik perniagaan berhak untuk menghalau anda daripada premis mereka. Dan sekiranya anda degil atau melawan, polis mungkin akan dipanggil untuk datang dan menyelesaikan situasi berkenaan, tambahnya.